Kapabilitas dalam penyediaan layanan IT yang terdiri dari sistem aplikasi, infrastruktur IT, maupun dukungan layanan bagi pengguna merupakan enabler bagi pencapaian visi organisasi. Saat ini, sepanjang tahun 2020, 5 sistem telah digunakan oleh lebih dari 200 ribu pengguna. Selain itu, 6 sistem juga telah berhasil melayani lebih dari 1 miliar transaksi. Kepuasan pengguna layanan perlu untuk dilakukan pengukuran dari waktu ke waktu. Berdasarkan survei kepuasan pengguna terhadap sistem informasi di JBB yang dilaksanakan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2020, dari total 14.225 responden yang tersebar di 34 provinsi, tingkat kepuasan terhadap sistem informasi di JBB pada tahun 2020 sangat baik, yaitu 4,63 dari skala 5. Dukungan layanan terhadap pengguna layanan perlu untuk selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. HIDJPB merupakan layanan terintegrasi yang disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan untuk menangani permintaan layanan atau permasalahan atas pertanyaan yang diajukan oleh pengguna layanan melalui berbagai saluran yang tersedia. Sepanjang tahun 2020, 119.156 pengguna layanan telah mengajukan pertanyaan atau konsultasi kepada HIDJPB. Saat ini, HIDJPB menjadi backbone dalam integrasi kontak center Kementerian Keuangan yang mendukung layanan helpdesk di hampir seluruh unit Eselon 1. Sepanjang tahun 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memperoleh award dari via eksternal atas beberapa capaian yang telah dihasilkan. Level Stars 4 untuk kategori Top Digital Implementation 2020 on Institution Sector pada event IT Works Top Digital Award. Medali emas untuk kategori The Best Public Service Center Government pada event Top Ranking Performance Award tahun 2020 tingkat Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Contact Center World. Selain itu juga medali emas untuk kategori Corporate sebagai The Best Technology Innovation. Dan medali perak untuk kategori individual sebagai Best Back Office Agent dan IT Support pada event The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association.